Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para fans, hai Ting Ting. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Ting Ting. Tak lupa sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kalian yang telah mensubscribe channel ini. Menemani istirahat kalian di malam hari ini, kembali lagi Bang Mimin akan menyuguhkan dua kabar segar datangnya dari Ayu Ting Ting. Kabar yang pertama datangnya dari postingan di akun pribadinya Ayu Ting Ting sebagaimana yang telah di-repost oleh Sri Yuyun 1406. Di mana dalam postingan terbarunya Ayu Ting Ting terlihat tambah cantik ya dan penuh dengan kegairahan serta raut wajah yang sangat ceria. Tak lupa di dalam postingan tersebut ada sesuatu yang Mimin jadi salah fokus ya ketika Ayu Ting Ting memamerkan kembali cincin yang ada di jari kelingkingnya dan jari manisnya. Wah, sungguh ini satu fakta ya, ada kode, ada rahasia di balik postingan Ayu Ting Ting. Itu kabar yang pertama. Lalu kabar yang kedua yakni datangnya dari akun yang bernama Dinda Valen 2 sebagaimana yang telah di-repost oleh Sri Yun di dalam postingannya. Dinda Valen kembali memposting ucapan Mom Aiting di kabar sebelumnya, yakni Mom Aiting mengatakan bahwa pacar Ayu Ting Ting saat ini letaknya jauh di sana. Dan tentunya jauh itu menimbulkan pertanyaan dari para sahabat, siapakah orang tersebut? Mungkinkah orang tersebut adalah orang yang selama ini dikabar-kabarkan, yakni Syahir Syekh? Tak lupa di dalam postingan tersebut, Dinda Valen menuliskan sebuah caption, jauhnya itu di mana sih Bun, Mom Aiting? Sedikit demi sedikit kode pun mulai terbuka, doa yang baik kita aminkan aja. Nah, itu adalah caption yang ditulis oleh Dinda Valen 92. Lalu di dalam postingan tersebut hal menariknya langsung di like oleh Mom Aiting, seolah Mom Aiting mengaminkan apa perkataan Dinda Valen. Sedikit demi sedikit kode pun mulai terbuka dan kode tersebut mengarah kepada sang pujaan hatinya, yakni adalah Syahir Syekh. Ini dulu kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Sekali lagi jangan lupa di subscribe agar kalian menyimak kabar berikutnya. Sekian, terima kasih.